Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kirasi Tanjat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pasien Aki yang keberapa lah? Udah 8 ya. Tapi ini Aki mau coba bekam secara manual. Ini dikasih bensin, kapuk kapas atau tisu. Ini dikasih bensin atau tenner atau apa yang gampang bensin lah. Tapi kalau jangan terlalu banyak, takut nyalanya besar. Jadi yang bagus minyak tanah, tapi nggak apa-apa kalau sekarang minyak tanah susah, jadi ini harus pakai tenner juga. Nggak pakai tenner pun bisa juga. Ini coba kita akan lakukan pembakaman secara manual yang bisa dilakukan siapa aja untuk mengatasi, contohnya kena orang angin duduk terus masuk angin, bisa dilakukan secara manual. Alatnya, mediasinya hanya gelas saja. Coba ini cuman gelasnya, coba. Kalau biasanya Aki yang gelas bulat agak panjang itu, coba ini kita lakukan. Karena dulu Aki ini pernah jadi security di Jakarta, tepatnya di Kemayoran, di dekat Jakarta Fair, pas mau naik tol itu ada SPBU. Aki pernah jadi security di sana dan Aki pernah merasakan betapa kejamnya kena angin duduk, guys. Angin duduk itu 1:30 malam, Aki lagi jaga malam. Angin duduk itu anginnya datang silir-silir, sirpit-sirpit masuk ke badan, dan badan itu angin itu seperti menyekap jantung, menutupi gerakan jantung, jadi sesak terus. Jadi ini coba Aki mau praktekkan ke pasien Aki, dia dari dokter juga baru pulang nih, pasien jauh, orang Talisayan. Coba Aki mau, karena ini udah 4 hari nggak mandi juga, badannya panas dingin juga. Coba Aki mau bekam secara manual. Oke, guys. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Ikutin video Aki. Ini kita bakar ini. Cuman harus nyala ya. Sebenarnya sih taruh di sini nih, cuman ini harusnya dikasih itu sebenarnya apa? Bahan bakar ini. Ini kalau udah nyala, taruh aja di sini. Ini udah nyala kan? Habis itu sebenarnya ditutup, tapi nyalanya harus gede. Ini harus dibantu dengan minyak juga ini, karena Aki ini pakai tisu, nggak pakai kapuk kapas. Coba ini ntar kasih minyak tenner sedikit ya, guys. Ini pembekaman secara manual ya, guys. Nah udah, ini gigit, guys. Ini pembekaman secara manual. Secara manual yang dilakukan mediasinya hanya cumut kapuk kapas atau tisu yang udah dinyalakan, langsung kita tutup, apinya langsung mati. Dan ini gigit nih, secara bekam nih. Kita biarkan aja dulu juga, nggak apa-apa. Jangan ditarik karena ini Aki kasih minyak gosok jadi licin. Tapi kalau nariknya pelan pun nggak ini. Ini coba kita bekam. Cukup lama nggak apa-apa, ntar berapa tempat. Ini hasilnya lumayan bagus. Ini bekam secara manual, guys. Yang dilakukan dengan media cuman gelas sama koin Rp500. Tapi hasilnya lumayan enak. Oke, guys, ini gak bakalan lepas. Ini gigit nih, kayak bekam yang ini. Tuh, keras kan? Gak bakalan lepas kan? Oke. Ini lama sekali, biarin aja. Ini, pembekaman ini kita lakukan. Ini karena dia badannya sakit meriam. Oke, guys. Ini tip dari Aki untuk pembekaman manual. Nih, boleh ditarik ini. Jadi belum ini nih. Agar-agar itu darah gumpal. Oke, guys, bisa kalau bekam itu dikasih ini darahnya biar keluar. Enak nggak, Mas? Gigit nggak? Nyedot nggak? Iya. Oke, nyedot ini.
Coba aja biarin aja. Ntar dia kalau anginnya lepas sendiri. Jadi kalau anginnya udah keluar semua dari badan kita, ini kencang. Cukup lama ini. Ya, cukup lama. Ini pembekaman secara alami, guys. Ya, yang bisa dilakukan secara oleh siapapun, maksudnya dan dimanapun. Yang penting ada mediasi gelas sama koin logam, banyak kan punya lah. Kembalian-kembalian biasanya taruh di tas. Ini manfaatnya. Jadi kayak gini, orang yang masuk angin bisa dibekam secara manual ya. Nih, jadi ini pengalaman Aki ya. Ini cerita kisahnya Aki. Dulu dibekam kayak gini, tapi pas kena angin duduk itu setelah dibekam 2 hari itu sangat lemes, badan Aki sangat lemes. Karena parah banget dulu Aki sampai merahnya minta ampun. Tapi ini udah sakit 4 hari ini. Sakit kalau ditarik, guys. Nih, lepaskan. Ini kita ulangi lagi sekali lagi. Kalau yang belum ini pembekaman secara manual. Jadi ini tapu kapasnya nggak usah ganti, nggak apa-apa. Ini kan tadi sebelah sini ya, kita sebelah sini ya. Oke, guys. Sebelah lebih. Nah, ke abra-abra. Nah, ini kayak gini. Habis itu kita tutup, guys, pakai gelas. Nah, kalau udah mati gigit. Nggak mungkin nggak gigit, guys. Udah lepas. Kenapa bisa? Ini udah gigit, guys. Ini namanya pembekaman secara manual. Oke, guys. Bahan udara, Pak. Boleh dicoba. Selamat mencoba. Ini bahan tip dari Aki. Karena Aki memorinya terlalu penuh. Jadi nggak Aki lanjutin. Masih ada 3 video lagi yang Aki belum upload. Jadi ini hanya tip aja. Pembekaman secara manual yang boleh dilakukan siapapun untuk mengatasi angin duduk dan masuk angin. Kalau angin duduk kayaknya kalau bahasa kedokterannya itu serangan jantung, guys. Dan serangan jantung itu sangat mematikan. Banyak yang fatal, orang kena serangan jantung itu dibawa rumah sakit, di jalan udah meninggal. Jadi ini tip untuk pencegahan, penanggulan utama biar gak meninggal pasien itu dikok dan dikerok, bisa, guys. Kerok, didudukin, kerok. Aki pernah nolongin tetangga Aki juga sama bijung Aki. Itu Aki kerok depan belakang itu. Habis itu kalau udah normal baru dibawa ke puskesmas. Di puskesmas di oksigen. Jadi itulah. Jadi bisa dikerok juga tapi depan belakang, tapi didudukin. Kalau ditidurin bahaya. Tapi kalau kok, karena kop ini secara cepat bisa ditidurin untuk pengobatan orang kena penyakit serangan jantung ya, guys, apa angin duduk lah itu. Jadi ini belum lepas, guys. Ini udah berapa menit belum lepas kan. Jadi kalau belum dilepas dia masih gigit terus, sangat kuat. Ini adalah pembekaman secara manual. Oke, guys, cukup sekian tip dari Aki. Karena memori HP Aki trouble terus, karena HP Aki jelek, jadi trouble terus kebanyakan video. Oke, guys, ini tip dari Aki. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.